Baik. Kita nak sambung perbincangan kita dalam Image hari ini. Ini berkenaan dengan tadi kita dah kata kan. Macam mana kita nak tahu bahawa kadang-kadang kencing berbuih itu adalah antara simptom yang kita perlu ketahui. Betul. Bahawa kita ada sakit buah pinggang dan sebagainya. Dan hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit ini. Dan juga nanti kita akan mendekati salah seorang daripada pesakit buah pinggang ini. Bagaimana menjalani rawatan ketika PKP dan berhadapan dengan COVID ini kan. Ya betul. Ini satu situasi yang sukar lah. Sebab kalau sebelum ni nak pergi dialisis dan sebagainya, ada jadual tersendiri. Tapi dalam fasa PKP ni, pandemik ni, bagaimana perkara itu dapat dilakukan. Okey, kita terus nak bercerita. Ini sebenarnya meraihkan Hari Buah Pinggang Sedunia. Jadi kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zaki Murad Muhammad Zahir, pengurusi Yayasan Buah Pinggang Malaysia, di talian video sekarang. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, Datuk, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Datuk, kalau boleh kita terus masuk tentang topik ni lah, tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti menunjukkan prevalent penyakit buah pinggang kronik di Malaysia pada tahun 2018 meningkat 15.5% berbanding 9.1% pada tahun 2011. Ini walaupun tempoh masanya kita rasa macam panjang dan peningkatan itu tidak begitu ketara, tetapi ada peningkatan di sini. Barangkali Datuk boleh komen sedikit. Ya, terima kasih. Apa ni, penyakit buah pinggang kronik ni, ataupun kita panggil chronic kidney disease ni, memang telah meningkat di negara ini ke tahapnya 15.8%. Tetapi bukan semuanya di peringkat serius. Bila kita kata chronic kidney disease ni, dia ada banyak, dia ada 5 peringkat atau 5 stages. Kebanyakannya ialah stage 1, 2, 3 yang memang ada penyakit pinggang, tapi function berpinggang tu masih elok ataupun masih boleh dipertahankan. Yang kita bimbang ialah peningkatan di peringkat 5, H5. Peringkat 5 ni ialah sampai ke tahap ni pesakit atau individu itu perlu rawatan dialisis atau pemindahan buah pinggang. Ini yang kita bimbang, kita dapat sekarang ini lebih kurang 50 ribu rakyat Malaysia dalam rawatan dialisis dan pemindahan buah pinggang. Okey, dengan meningkatnya angka inilah, secara umumnya yang kita tahu faktornya faktor gaya hidup, faktor pemakanan dan sebagainya. Barangkali ada perkara-perkara lain yang kita tidak lihat sebagai itulah antara faktor yang menyebabkan peningkatan kepada penyakit buah pinggang ini. Datuk boleh kongsikan? Ya, kalau kita lihat punca utama penyakit bau pinggang kronik ini ialah kencing manis dan darah tinggi. Jadi boleh kata 60% lebih dari pesakit yang merawat, yang menerima rawatan dialisis ni, puncanya ialah kencing manis. Kita di Malaysia ni adalah negara yang tertinggi di dunia di mana kencing manis jadi punca penyakit kegagalan bau pinggang. Jadi selain daripada itu, ada juga penyakit-penyakit lain yang khusus pada buah pinggang. Permakanan bermain peranan dari segi dia menyebabkan darah tinggi dan juga kencing manis ini lebih tidak dapat dikawal dengan lebih baik. Okey. Jadi, silakan Datuk. Jadi kalaulah kencing manis itu tak terkawal, dan masalah kencing manis dengan darah tinggi ini ialah penyakit ni lah, penyakit yang kita panggil silent. Pesakit tidak rasa simptom apa-apa. Jadi dia tak tahu dia kencing manis itu tidak terkawal, darah tinggi tidak terkawal, kecuali kalau dia pergi memeriksa darah di hospital atau di klinik. Itu yang membimbangkan. Orang tak tahu. Dia sampai ke tahap di mana ginjal dah rosak, baru dia mereka tahu kan mereka ada masalah kencing ni. Kencing manis juga penyakit pinggang. Okey. Datuk, 11 Mac ni, hari ni kita meraihkan Hari Buah Pinggang Sedunia kan. Dan kalau diikutkan di Malaysia hari ini secara spesifiknya, setiap kali kita akan bercerita tentang penyakit buah pinggang, penyakit diabetes dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk mencetuskan kesedaran? Sebab bila Datuk sebutkan tadi, ini penyakit yang bersifat diam, ya? Sampai bila buah pinggang gagal, baru kita bila kita buat pemeriksaan di hospital, baru kita tahu. Macam mana kita nak adakan kesedaran supaya macam setiap kali secara berkala ke ataupun bagaimana, kita tahu kita perlu tengok apa yang berlaku ataupun perlu tahu apa yang berlaku pada buah pinggang kita.
Ya, penyakit hari ini ialah hari buah pinggang sedunia. Ya. Ini dah tahun ke-16 kita celebrate hari buah pinggang kedunia. Dan tujuan utama ialah meningkatkan kesedaran bagi orang-orang tentang penyakit buah pinggang. Mm-hmm. Jadi kalau kita ada risiko untuk mendapat penyakit buah pinggang, kita perlu membuat rawatan ataupun ujian tertentu setahun sekali sekurang-kurangnya. Umpamanya kalau kita ada penyakit kencing manis, darah tinggi, ataupun ada ibu bapa atau keturunan kita ada penyakit-penyakit buah pinggang atau penyakit kencing manis, kita perlu mengambil pendekatan untuk memeriksa diri kita setahun sekali sekurang-kurangnya. Periksa darah, periksa kencing, ambil, minta doktor ambil tekanan darah supaya kita tahu sama ada kita dah mula ada penyakit buah pinggang. Okey. Baik, satu soalan terakhir barangkali Datuk boleh kongsikan pandangan jugalah. Misal kata seorang itu tahu yang ibu ayahnya dia ni keturunan ada penyakit berkaitan dengan buah pinggang. Tapi antara langkah yang diambil ialah menjalin gaya hidup sihat betul, tidak merokok, tidak mengambil alkohol, betul-betul makan makanan yang sihat. Adakah itu betul-betul menjamin ataupun perlu membuat pemeriksaan juga? Ia tidak menjamin tidak dapat penyakit buah pinggang, tapi dia mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit buah pinggang. Memang cara hidup sihat itu, gaya hidup sihat itu memang kita galakkan sangat-sangat, sebab berat badan akan turun, berhenti merokok, buat exercise selalu, itu akan mengurangkan risiko mendapat walaupun kita ada keturunannya. Okey, baik Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian. Baik. Ya. Selamat menjalankan tugas juga kepada Datuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk Dr. Zaki Murad Muhammad Zahir, Pengerusi Yayasan Buah Pinggang Malaysia. Sebenarnya banyak info yang kita dah ketahui tentang buah pinggang ini. Dan dengan dunia media sosial ni yang mempromosikan makanan dan sebagainya, kita jadi macam tercabar ni. Ni nak jaga gaya hidup sihat, pada masa sama nak juga rasa kenikmatan tu kan. Kena seimbang lah. Kena seimbang. Dan bersederhana.